Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan tip dan tip menjadi YouTuber berdasarkan pengalaman selama 9 mau jalan 10 bulan ini. Udah mau gajian lagi. Ini saya sore ini dapat super tank dari kawan kita BWI Vlog, yang beliau Mas ini vlog sehari-harinya ngonten pada umumnya di kebun. Ada kebun sayur, kacang panjang, terong, pentimun. Itu pertanian saya zaman dulu itu, waktu saya kecil-kecil. Bahkan saya nanam serai dulu. Dulu waktu di Jakarta, sekarang nggak ada lagi. Karena tanahnya juga udah nggak ada, udah pada dijualin. Udah pada jadi kontrakan. Kontrakan rumah. Lalu serai kalau saya dulu kan ada kebunnya memang ya. Sekarang mah ya udah nggak ada. Itu tahun 80-an waktu itu. Nah Mas ini bahkan beliau bertanam jeruk. Tapi saya belum lihat itu konten yang jeruk dipanen satu kintal. Apa saya belum pokoknya saya belum lihat itu. Yang ada saya lihat dipanen-panen kacang. Memang jeruknya ada yang udah dipanen itu kan. Saya lihat beberapa kali. Tapi kayaknya belum dipetik semua, baru sebagian. Atau saya yang belum lihat video-video yang terbaru. Yang lain terong, sayuran lokal lah. Nah itu bagus itu, kita lihat-lihat kan. Kadang-kadang karena sawahnya luas, kelihatan luas nih. Tapi saya belum lihat ya, sawahnya jauh apa enggak jaraknya dari tempat Mas ini kan. Dari rumah beliau ini, kayaknya rumahnya di desa ya, di kampung. Kemudian sawahnya agak jauh gitu, kelihatannya kalau saya lihat. Entah iya entah enggak, karena saya cuma melihat, belum pernah melihat perjalanan beliau. Tapi kelihatannya hidup di kampung itu kan berkah, desa itu enak, berkah. Jadi kita bisa bertanam-tanam itulah ya. Orang-orang kalau misalnya ini pengen di desa lalu bertanam, ada beternak sedikit, ada bertanam. Tapi Mas ini kayaknya udah bukan sedikit nih, beliau memang petani beneran, karena udah tingkatnya udah besar ya. Apa itu kacangnya aja banyak, kemudian terong juga banyak. Dan bukan terong ungu saya lihat, terong hijau ya. Nah itu saya lihat. Kemudian timunnya kayaknya timun, kalau di sini itu timun yang bagus tuh, yang enak tuh timun kita. Kalau bulan puasa rame tuh di sini, kalau di Aceh ini bulan puasa dibelah lalu dikerok timun itu. Nah itu untuk minum es biasanya, juga di warung-warung nasi kambing, nasi daging kambing maksudnya gitu, itu selalu disediakan timun seperti itu. Nah, kebutuhan timun kalau di sini banyak, petani timun juga banyak kalau di sini. Oke, terima kasih Mas. Mudah-mudahan ada berkahnya. Uang dari Super Tank kita kumpulkan, kita berikan kepada yang berhak. Saya tidak menggunakannya bulan ini. Kalau gajinya sudah keluar, berarti tanggal berapa nanti ya? Bulan ini ya? Ini kan tanggal 2 ya. Berarti tanggal 22. Kalau nggak hari libur, tanggal 22. Kalau hari libur, berarti lewat tanggal 22. Itu nanti uangnya kita ambil Super Tank, kita kumpulin dengan yang kemarin, lalu kita sedekahkan. Biasanya kita beri ke hari Jumat. Ke siapa? Ya ke masyarakat di puskesmas saya. Ini kan banyak orang-orang yang kadang-kadang datang ke puskesmas belum pada makan gitu kan. Kita belikan roti lalu kita taruh di puskesmas. Ada kadang kita kasih nasi Jumat. Memang ada agennya. Ada orang yang saya udah minta, udah saya suruh untuk membagikan itu. Atau kita bagikan kepada orang-orang ya bermanfaat lah untuk orang. Kadang-kadang orang di rumah belum pada makan kan, kasihan. Nah, itu kita bagi kepada mereka. Mudah-mudahan uang yang Mas berikan, ada kawan-kawan lain juga kita kumpulkan, kita satukan lalu kita berikan. Jadi Super Tank ini nggak kita makan, kita kumpulkan lalu kita berikan kepada yang berhak, kepada yang lebih berhak daripada kita, kepada yang lebih membutuhkan. Kadang-kadang anak-anak di puskesmas datang belum pada makan gitu kan, kasihan. Kemudian juga orang-orang yang ya namanya juga orang ke puskesmas kan. Kalau orang kaya mah bukan ke puskesmas, ke rumah sakit. Jadi apa kita bagi, mudah-mudahan ya saya pun dulu pernah ngerasain, makanya kita peka terhadap ini, kita bagikan kepada yang membutuhkan. Mudah-mudahan siapa yang memberi sedekah, Allah akan memberikan rezeki kepada dia lebih banyak lagi. Kemudian asodakotu tadbaul bala, yang jelas orang yang memberi sedekah itu rezeki belum datang, bala udah ditolak. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah memberikan Super Tank Mas BWI Vlog. BWI Vlog tentang masalah pertanian perkebunan. Terima kasih, mudah-mudahan ada berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mari kita kunjungi
channel beliau ini. Kita subscribe, kita tonton full durasi. Kita subscribe karena nih saya lihat kan, saya menonton video beliau, beliau selalu ngunjung ke saya, selalu balik ngunjung. Selalu begitu. Kawan-kawan saya BWI Vlog, Buk Yun di Hong Kong, Mbak Win di Mandari, Mbak Yaleji sama anaknya Sarin. Kemudian Kak Alipah Official berbagi, siapa lagi ya? Lulu Paujan, apalagi ini nih yang namanya Dong Alpi sekarang, tukang ikan 87. Beliau itu selalu semua itu yang saya sebutkan tadi selalu berkunjung balik, kalau kita datang dia berkunjung. Juga termasuk kawan yang baru, Bunda Manurung, Susiani Cane, beliau itu mengunjung kalau kita kunjung. Kalau kita datang beliau datang. Yang termasuk juga sama dengan abang Mas BWI Vlog ini. Kemudian Pak siapa yang di Kalimantan, hari-harinya bagian kebersihan, beliau tuh ngunjung juga tuh. Kalau kita kunjung beliau berkunjung. Siapa lagi kawan-kawan saya lupa ini yang gak kesebut namanya. Mudah-mudahan kalau kita kunjung yang gak kesebut namanya saya lupa, meminta dimaafin. Tapi kalau saya ingat insya Allah saya sebut nih channel-channel beliau itu, mari semuanya kita kunjungi. Kunjungi, nanti kita kunjung balik. Saya pun tetap aja kunjung juga, walaupun kalau saya Icut family itu dari Aceh. Nah, kita kunjungi juga, beliau itu rajin kunjung juga. Nah, siapa lagi kawan-kawan kita nih? Pokoknya kan kalau dia kunjung kita kunjung. Nah, kita kunjung balik. Biasanya saya kalau lama nggak kunjung itu sekali saya kunjungi habis. Mama AA. Siapa lagi ya? Yang orang dari Jakarta ini saya lupa namanya. Mama Keisha kalau nggak salah saya. Mama Keisha ya. Nah, itu juga kunjung juga itu. Kunjung juga ke kita. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mendapatkan apa yang kita inginkan, cita-cita kita bisa dimonetisasi dengan mudah tanpa halangan. Terima kasih, kita kunjung semua mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.